Yang pertama yang mengotori desa itu bisa juga karena peredaran narkoba, bisa juga keduanya mabuk-mabukan gitu. Terus ketiganya ya banyak kriminal itu awal mulanya ya kebanyakan tuh banyak orang nganggur ya, terus mereka itu cenderungnya berbuat yang negatif gitu. Jadi banyak waktu kosong itu seharusnya diisi dengan kreativitas, maksudnya gitu. Sampun. Oke, kita sudah Mas? Sudah. Oke, alhamdulillah, tepuk tangan semua. Ini, wong Jawa ini kebian wis gampang urip iku. Iki mam, rumuskan satu kata semua yang diomongkan tadi. Molimo, selesai masalah. Pokoknya di kene gak ono molimo, Pak. Molimo berarti kabeh mang mau disebut mek telu para limo. Ono molimo Bos. Mo siji mendem madat. Oke, mendem. Madat. Madon. Main. Maling. Medo. Wes ya. Tiga itu kita jaga betul. Meskipun belum tentu ada lima itu, tapi pokoknya Pak Lurah pedoman jelas, oh gak ono mau limo di mucung, gak ono mau limo di gondang, dan seluruh Nganjuk, amin ya rabbal alamin ya. Oke, jadi satu mau limo, Mas Slamet, dua. Apalagi yang mengotori? Nah misalnya maling, itu saya ngelakoni mek wong melarat atau wong soge barang. Apa lah? Maling iku bahasa liane apa? Nyolong. Ngutil. Nyopet. Ngendit. Dawa tangane. Ya wis gak apa-apa. Apa meneh? Jambret. Jadi maling itu dilakukan oleh orang miskin, orang sedengan, orang kaya. Kabeh. Nek kok nek pejabat sing nglakoni jenenge apa? Korupsi. Oke. Mudah-mudahan pejabat yang korupsi nek dihukum sak ruangan karo copet-copet. Amin ya rabbal alamin.